Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya dimanapun saudara berada, ada di dalam kasih setia Tuhan dan perlindungan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada-Nya, untuk kita beribadah bersama dengan keluarga kita. Mari kita datang kepada Dia. Bapa di surga, kami bersyukur hari demi hari Kau sudah menyertai kami. Kembali hari ini, kami ingin beribadah dan kami memberi yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk kami bersorak-sorai, memuji Engkau, menaikkan syukur kami, menyenangkan hatimu Tuhan. Kami siap untuk memuji, untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami yang siap, kami mau beribadah. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami datang memuji namamu Tuhan, sebab Engkau layak dipuji. Haleluya, terpujilah namamu. Hey! Segala yang bernafas memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah sukacita di hadapan Tuhan Allah kita. Kami memujimu Tuhan, yang bernafas memuji Dia. Semua datang
buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau datang membawa keselamatan bagi kami. Sebab Engkau datang untuk memberi pertolongan bagi setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Dia Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh.
lebih besar dari kasih-Mu. Kau mau datang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur buat Yesus yang lahir bagi kami. Syukur buat kasih-Mu yang lebih besar dari apapun Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, oleh Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, hari ini telah lahir Juru Selamat bagi engkau dan saya. Dia datang bukan untuk menghakimi kita, tetapi Dia datang untuk memulihkan hidup kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kemenangan, supaya kita boleh hidup bersama-sama dengan Dia. Kalau hari ini engkau sedang menghadapi tantangan dan percobaan, tetapi datanglah kepada Tuhan, sebab di dalam Tuhan ada pengharapan, ada kekuatan, dan yes, engkau akan melihat pertolongan yang lebih lagi di dalam Tuhan. Boleh kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, siapakah yang sama dengan Allah kita? Dia datang supaya kita diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Namamu Tuhan kami dimuliakan atasmu. Bumi hanya Engkau Tuhan. Bagi kami, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Mari semua jemaat Tuhan katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini bagaimana kabarnya? Bapak Ibu Saudara, selama pandemi ini, kita mau belajar untuk tetap bangun hubungan sama Tuhan, konsisten. Ya, terus menerus. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu Saudara, tetap ada connect dengan sesama kita. Karena membangun hubungan sama Tuhan dan membangun hubungan dengan sesama, ini esensi Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Amin. Hari ini kita akan belajar, kita akan buka firman Tuhan. Saya beri tema hari ini, bukan layangan putus. Ya. Hah, apa itu? Ya, kita tahu Layangan Putus lagi film, lagi hot-hotnya ya, tentang perselingkuhan. Ya, lagi hits di Indonesia, bahkan di mancanegara Bapak Ibu Saudara. Ternyata film perselingkuhan itu laris manis. Ya, Bapak Ibu Saudara, film ini berbicara tentang ketidaksetiaan. Ya, dan tentang kebesaran hati seorang istri ya, yang ujung-ujungnya punya hati yang besar untuk mengampuni. Namun kita nggak akan bahas tokoh-tokoh yang ada di Layangan Putus, ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas, kita akan
Temukan ada satu rahasia yang tersembunyi dalam firman Tuhan itu, Hosea 1 ayat 2. Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini saya bacakan versinya. Ketika Tuhan pertama kali berbicara kepada bangsa Israel dengan perantaraanku, ya, Tuhan berkata, Hosea, kawinilah seorang yang suka melacur, dan anak-anakmu juga akan menjadi seperti dia. Umatku sama seperti istrimu itu, mereka tidak setia kepadaku dan meninggalkan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada satu kejadian di mana Allah menyuruh Hosea untuk menikahi dengan perempuan sundal. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ini adalah tokoh fenomenal kita, Hosea. Dia nabi yang dipanggil Tuhan untuk melayani di masa pemerintahan Raja Yerobiam. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya, Hosea lahir ya seorang nabi di abad ke-8 sebelum Masehi. Ya, sebenarnya lahir dan besar di kerajaan selatan, tapi dia dipanggil ya di kerajaan Israel utara. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Hosea mulai pelayanan ya tahun 760 sebelum Masehi. Saat Yerobeam bertata sebagai raja di Israel, dibawa ke pemimpinan Yerobeam, keadaan Israel sudah lebih baik, saudara. Ya, sejak masa kerajaan Salomo pecah. Apa yang terjadi? Agresi militer pada zaman itu sudah mengembangkan batas Israel lebih jauh. Upeti bangsa yang takluk masuk ibu kota Samaria, saudara. Ya. Dan orang Israel menikmati periode kemakmuran yang belum pernah terjadi. Namun sedihnya gini. Ketika Israel makmur, ya, bangsa Israel malah mengecewakan dan meninggalkan Allah. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat, saat itu Israel mengalami kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik ya. Untuk sementara waktu, ya, yang menciptakan rasa aman untuk bangsa Israel, tapi palsu. Karena hanya sementara waktu. Ya. Dia berpikir semuanya rasa aman itu datang dari kestabilan politik ya, hanya yang ada. Tapi ternyata bukan hanya itu saja. Apa yang terjadi? Tuhan mengirim Hosea. Karena bangsa Israel meninggalkan, berselingkuh dengan Allah lain. Allah buatan mereka sendiri, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Allah panggil Hosea untuk menjadi gambaran antara Allah dan umatnya. Hosea menikah dengan pelacur, wanita sundal. Saudara tahu, Bapak Ibu Saudara, arti nama Hosea yaitu Tuhan adalah keselamatan. Jadi Hosea dipanggil Tuhan dalam rangka penyelamatan, saudara. Apa yang terjadi? Di Hosea 1 ayat 3 dalam versi firman Allah yang hidup. Demikianlah Hosea mengawini Gomer, anak Diblaim. Ya, Gomer mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat, anak pertamanya nama Yisrael. Makanya lahir seorang Yisrael ya. Artinya menabur. Jelas. Bangsa ini sudah berzina dengan Allah lain. Bangsa ini, bangsa Israel sudah menyakiti hati Allah. Berpaling dari Allah. Tapi apa yang terjadi? Allah tetap mengasihi. Seperti Hosea disuruh menikahi. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Gomer istrinya Hosea meninggalkan Hosea dan berzina kembali. Melacur kembali Bapak Ibu Saudara. Ngeri ya. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara lihat, lahir anak kedua dan anak ketiga yang bernama Lo Ruhama, artinya tidak disayangi. Karena Lo artinya tidak, Ruhama disayangi. Yang ketiga anaknya apa? Lo Ami. Lo itu tidak, ya bukan.
kami itu umatku, jadi bukan umatku. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, kedua anak terakhir ini, anak kedua dan anak ketiga, itu bukan anak-anak Hosea, melainkan hasil persundalan Gomer. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat, ya, anak-anak Hosea pun mempunyai simbolis-simbolis tertentu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat, begitu mengecewakannya Gomer saat itu Bapak Ibu Saudara terhadap Hosea. Hosea sudah begitu mengasihi dia tapi ditinggalkan. Dan apa yang terjadi? Hosea 3 ayat 1, firman Tuhan katakan gini. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi. Wow, sudah disakiti. Tapi Tuhan bilang ini, Hosea, pergi lagi Hosea. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada ala-ala lain dan menyukai kue kismis. Dan Bapak Ibu Saudara lihat, ternyata di sini jelas Allah berkata gini, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Bapak Ibu Saudara, sadarkah hidupmu bahwa engkau dan saya juga Israel rohani? Allah begitu mencintai hidupmu dan saya, Bapak Ibu Saudara. Namun apa yang terjadi? Kita kadang tidak setia. Kita meninggalkan Allah kita. Apa yang buat kita enggak setia, Bapak Ibu Saudara? Banyak. Yaitu keinginan-keinginan untuk memuaskan diri kita. Ya. Ada harta. Berapa banyak hari ini engkau gak pernah berkata cukup akan hidupmu. Kau mengejar harta sampai engkau meninggalkan waktu saat teduhmu. Waktu ibadahmu. Waktu hubunganmu dengan Tuhan. Saudara, kita anggap harta bisa membuat hati kita aman. Saya mau infokan Bapak Ibu Saudara. Rasa aman yang kekal berasal dari Allah sendiri. Apalagi tata kekuasaan kita, mengejar kekuasaan karir kita di dalam pekerjaan. Bahkan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, wanita, seks. Berapa banyak hari ini kita juga mengejar hal itu. Kenikmatan lain selain Allah Bapak Ibu Saudara. Tahukah Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita pahit, kita kecewa. Ya, apa yang terjadi? Belajar Bapak Ibu Saudara dari firman Tuhan ini. Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Karena mengasihi adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Mengampuni bukanlah sebuah perasaan, tapi sebuah keputusan. Setiap kita punya masa-masa di mana kita ngalami, saudara. Masa-masa drop, masa-masa ada di atas atau di bawah. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, Allah adalah sumber kehidupan. Apa yang terjadi ketika dia disuruh menikahi balik? Hosea 2 ayat 22 dia bilang gini, aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Loruhama. Nah ini dia. Loruhama tadi apa? Artinya tidak disayangi. Tapi Tuhan bilang ini, aku akan menyayangi ya Loruhama. Dan aku berkata kepada Lo-ami. Artinya apa? Lo-ami bukan umatku, tapi dia begini. Aku berkata pada yang bukan umatku, umatku. Engkau adalah umatku. Ya. Dan ia akan berkata Allahku. Wow, luar biasa. Saya belajar di sini ya Bapak Ibu Saudara, kasih Allah mengubahkan sesuatu. Amin. Walaupun Israel dinyatakan telah murtad Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau bilang sama saudara, Allah menjanjikan pemulihan. Amin. Dan disebutkan Bapak Ibu Saudara bahwa terjadi sebuah pemulihan. Ya. Kalau pada mulanya kedua anak itu gak disayangin, tapi akhirnya disayangi.
Dan kedua anak itu bukan umatku, tapi menjadi umat Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang Bapak Ibu Saudara gini. Itu terjadi tentu karena anugerah. Ya. Yang mengaruniakan pertobatan kepada kedua orang itu. Ya. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti hari ini bahwa kasih Allah begitu besar. Dia punya kasih yang tak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun umatnya selingkuh, sekalipun umatnya nyeleweng, tapi Allah tetap mengasihi. Dia setia untuk mengasihi, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan Gomer, Bapak Ibu Saudara? Gomer dipulihkan setelah lebih dahulu dibeli dari perbudakan. Ya. Bahkan Gomer pada akhirnya menyadari bahwa hanya Hosea yang sungguh-sungguh mengasihinya. Wow. Kasih mengubahkan hidup seseorang. Dan kalau saya boleh gambarkan Bapak Ibu Saudara, Hosea dapat menjelaskan betapa Allah menderita karena kasihnya kepada umat yang tidak setia. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat, Hosea dapat menjelaskan betapa Allah menderita karena kasihnya kepada umat yang tidak setia. Kenapa? Karena Hosea juga alami, ya, bagaimana dia mengasihi istrinya yang tidak setia. Namun saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, Allah tetap mengampuni hidupmu dan tetap menerima hidupmu. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita satu arah, Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang mengasihi kita satu arah. Ya. Seperti Hosea. Hosea begitu menggambarkan bahwa begitu besar kasih Allah. Ya. Penerimaan. Karena kasih berbicara tentang penerimaan. Hidup kita berubah ketika kita tahu kita dikasih. Dan gak hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita berubah ketika kita memutuskan untuk mengasihi juga. Sekali lagi saya ulangi. Hidup kita berubah ketika kita tahu hidup kita dikasihi. Dan bukan hanya itu saja. Hidup kita juga berubah ketika kita memutuskan untuk mengasihi orang lain. Kenapa saya bisa bilang gini? Ya, pernah gak Bapak Ibu Saudara jatuh cinta? Pernah pasti ya. Hidupnya berubah gak? Atau mungkin ada anaknya yang sudah dewasa, dulu gak pernah mandi, tiba-tiba pas dia jatuh cinta, wah langsung mandi. Ya langsung harum. Langsung tiba-tiba gercep, gerak cepet. Ya kalau mau ketemu pasangannya. Itu dia. Ketika kita tahu dikasihi dan kita memutuskan untuk mengasihi, hidup kita berubah. Wow. Makanya Bapak Ibu Saudara, begitu powerful ya ketika kita hidup di dalam kasih. Kenapa? Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Amin. Kasih Bapa adalah kasih yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau informasikan Bapak Ibu Saudara gini. Perubahan terjadi ketika kita tahu bahwa kita sangat dikasih. Dan juga ketika kita memutuskan untuk mengasihi. Walaupun tidak ada alasan untuk kita mengasihi. Ya, Bapak Ibu Saudara, selama kita masih meremehkan kasih. Bahwa hidup kita dikasihi, ya, maka kita gak mengalami perubahan. Kenapa? Karena Allah adalah kasih itu sendiri. Ya, kenapa kasih bisa merubah orang? Ya, karena kasih itu ada Allah, Bapak Ibu Saudara. Dia mampu merubah. Maka kita harus hidup di dalam kasih Bapa. Kasih Allah yang luar biasa. Amin. Matius 18 ayat 32 sampai 34, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan gini. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Jadi ada orang yang punya hutang sangat besar. Mohon kepada tuannya raja bahwa dilunasi, tolong dong dilunasi raja. Akhirnya raja bilang gini, "Iya, saya ampuni. Saya lunasi." Tiba-tiba pas dia keluar, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang berhutang sedikit.
lebih sedikit, jauh sekali sedikit ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Hutangnya, lalu memohon supaya dilunasi terhadap orang yang baru dapat pembebasan itu. Nah, orang itu bilang, enggak. Malah menyerahkan orang yang berhutang lebih dikit kepada algojo-algojo juga. Akhirnya kedengeranlah sama raja itu. Apa yang terjadi? Raja itu marah. Lalu keluar di firman ini. Dia bilang ini, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu yang besar itu telah kuhapuskan. Ya, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, lihat di sini, ya, bahwa Allah telah mengasihi hidup kita, dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Maukah hari ini engkau mengampuni orang-orang yang bersalah sama hidupmu? Dosa kecil, Bapak Ibu Saudara. Dosa yang mungkin mengecewakan hidupmu. Dosa suamimu, dosa istrimu, Bapak Ibu Saudara. Entah kau anak-anak muda, engkau dengar hari ini dosa orang tuamu. Maukah engkau hari ini? Kenapa? Karena engkau sudah diampuni secara seutuhnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, engkau sudah diampuni. Makanya firman Tuhan bilang ini, berapa kali aku harus mengampuni? Kata Yesus kepadanya apa? 70 kali, 7 kali. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat, konteksnya itu dihubungkan dengan Hosea. Ini Bapak Ibu Saudara. Pengampunan tiada batas. Wow. Sekalipun Hosea diselingkuhi berapa kali pun Bapak Ibu Saudara, tapi ada pengampunan tiada batas. Amin. Pertanyaannya gini. Pak Aris, kenapa kok saya susah sekali mengampuni? Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara harus menyadari. Harus mengerti. Ya. Sudah belum kau ngalami namanya kasih Tuhan? Sudahkah hari ini engkau sadari bahwa engkau pribadi yang jahat, pribadi yang berdosa, tapi Tuhan sudah ampunimu di kayu salib? Kita orang yang gak layak, Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan buat kita layak. Kita pribadi yang harusnya dihukum, tapi Tuhan membuat kita menjadi tidak dihukum, melainkan Yesus yang dihukum. Ya. Hari ini ketika engkau susah mengampuni, pertanyaan kembali Bapak Ibu Saudara, apakah engkau tahu bahwa engkau sangat dikasihi oleh Allah? Ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita membangun. Ya. Roma 2 ayat 4, apa yang terjadi? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara tahu. Allah mau hidupmu dan saya bertobat. Allah mau hidupmu dan saya hidup di dalam kasih Allah. Kita mampu mengasihi seperti Hosea mengasihi Gomer. Begitu juga seperti Allah mengasihi hidupmu. Allah mau kita mampu, Bapak Ibu Saudara, hari ini tembus hal-hal yang membuat kita hari ini terbentengkan. Kita pahit, kita kecewa. Kita terlalu lama hidup di dalam kepahitan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika engkau pahit dengan seseorang, engkau sedang mengikatkan emosimu kepada orang yang engkau pahitkan. Makanya jangan pernah heran, survei membuktikan gini, engkau akan menyerupai lama-lama orang yang engkau pahitkan. Ngeri. Ya. Kita akan menyerupai lama-lama orang yang kita pahitkan. Mari kita mau bangun Bapak Ibu Saudara. Dan yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, pengampunan Allah bukan murah, namun sebuah kemurahan. Amin. Dan Allah tantang hidupmu hari ini, maukah engkau mengampuni? Sama seperti Hosea mengampuni Gomer dan membuat Gomer berubah, Bapak Ibu Saudara. Pelacur itu berubah. Pelacur itu merasa dikasihi. Karena Allah juga mau hidupmu dan saya sebagai umat Tuhan, sebagai mempelainya, berubah, Bapak Ibu Saudara. Amin.
Efesus 5:25 berkata gini, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Wow. Inilah pengampunan sejati Bapak Ibu Saudara yang dilakukan Hosea pada Gomer. Sama seperti pengampunan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang mendua hati kepada Allah lain. Ya, Tuhan mau. Hosea memilih mengampuni untuk membayar setiap kesalahan istrinya. Tuhan memakai pengampunan kasih ini sebagai alat untuk melulukan hati yang keras dan mengubah hidup seseorang. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai ya pengampunan untuk mengubahkan hidup seseorang. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya masa lalu, tapi maukah hari ini engkau ampuni? Punya pengampunan yang besar karena kasih Allah di dalam hatimu. Ya, kau punya Allah di dalam hatimu yang itu kasih sendiri. Engkau mampu mengasihi. Sekalipun kau sulit, pengampunan tidak merubah masa lalu, tapi pengampunan merubah masa depan hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Perjuangan Hosea untuk bisa bawa pulang Gomer kembali adalah bentuk tindakan kasih Tuhan atas umatnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat, Tuhan sangat mengasihi. Ya, Tuhan mau bawa hidup kita kembali kepada Allah. Ya. Dia tetap mencari menawarkan pengampunan kepada orang yang berdosa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya tutup dengan kesaksian ya. Saya beberapa tahun yang lalu mengalami masa-masa pahit, Bapak Ibu Saudara. Kecewa sekali. Kenapa? Ada orang tua saya, mama saya, khususnya dia lagi konflik sama adiknya. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, jam 7:30 pagi, waktu itu saya belum menikah, saya ingat sekali. Saya didatengin oleh mobil jenazah, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba ada mobil jenazah Jabar Agung datang ke rumah saya, dibilang ini, mana mayatnya, mana mayatnya, mana mayatnya. Di situ dikatakan mayatnya namanya bapak saya dan yang mesen kakak saya. Kira kita kaget. Mami saya nangis juga, Bapak Ibu Saudara, dia gemeteran. Shock dia. Karena dia bilang dalam hati ya, kok kurang ajar amat ya, siapa yang ngirimin. Ya. Jadi satu hari Bapak Ibu Saudara pas tahu siapa yang ngirimin, ya. Apa yang terjadi? Mami saya shock, saya juga shock Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada kerabatnya yang mengirimi dia, Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang terjadi? Di situ saya marah, saya telepon pembina saya bilang, "Kak, saya marah besar, kurang ajar," saya bilang. "Saya dikirimin mobil jenazah." Bapak Ibu Saudara, pagi-pagi kalau orang Chinese ya biasanya haram kalau dikirimin yang buruk-buruk. Bukan rezeki katanya, malah dikiriminnya seperti itu. Apa yang terjadi? Wah, marah Bapak Ibu Saudara. Kalau kata orang Chinese itu, aduh sial amat ya gitu. Kalau dikasihnya bukan rezeki malah mobil jenazah. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Akhirnya saya mengampuni, saya secara personal mengampuni. Saya melihat mami saya juga mengampuni. Saya belajar dari mami saya orang yang hebat ya. Dia mampu mengampuni kerabatnya. Apa yang terjadi? Kerabatnya saat itu udah lewat berbulan-bulan Bapak Ibu Saudara. Dia tahu ini kerabat ini yang ngirimin ya. Suatu saat Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun kemudian ketika kita sudah rilis, kita sudah ampuni. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, kerabat ini sakit. Dia panggil, dia cuma pesan sama saudara yang lain, panggil mama saya. Nah, gimana Bapak Ibu Saudara kok di posisi mama saya? Mau gak? Udah kurang ajar, lebih muda Bapak Ibu Saudara dari mama saya, ya. Adik kandungnya, mau gak? Nah ini saya belajar ya mama saya. Mama saya mau loh Bapak Ibu Saudara. Dia ke datang, apa yang dia akan dia suapin. Akhirnya saya lihat di situ, ternyata saya belajar tentang sebuah pengampunan.
Saudara tahu dia masuk rumah sakit dan jam 2 pagi saya ingat sekali yang dicari saat meninggal itu adalah keluarga saya akhirnya. Dikasih unjuk, wah adik lu mati, meninggal. Hah, kaget pagi-pagi Bapak Ibu Saudara jam 2 pagi. Akhirnya saya dibangunin, saya yang disuruh bayar rumah sakitnya, bawa uang tentunya, bawa uang dari keluarga. Urusin pemakamannya, urusin jenazahnya, rumah dukanya. Apa yang terjadi? Saya duduk Bapak Ibu Saudara di rumah duka, bukan rumah duka ya, kamar jenazah di luar situ ya. Dan Bapak Ibu Saudara bisa tahu apa yang terjadi. Mobil yang sama Bapak Ibu Saudara. Mobil dari Jabar Agung saya ingat sekali. Persis bentuk mobilnya dan penampakannya. Itu menjemput Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan bilang sama saya. Tuhan secara spontan kayak berbicara. Lihat. Lihat gitu loh. Ketika lu sudah mengampuni. Ternyata lu gak perlu balas. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Mobil yang sama. Mobil jenazah yang sama yang mengangkut. Jenazahnya akhirnya Bapak Ibu Saudara. Dan di situ hati saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya punya Allah yang besar. Saya punya Allah yang bisa mengasihi. Saya punya Allah yang mengajarkan saya sebuah pengampunan dan kasih Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau bilang Bapak Ibu Saudara hari ini, mari. Kau punya Allah, kau mampu mengampuni Bapak Ibu Saudara. Kalau mama saya bisa mengampuni. Ayo kita ampuni orang-orang yang mungkin sudah banyak mengecewakan hidup kita. Sama seperti Allah sudah mengampuni hidupmu dan saya. Hari ini saya berdoa buat siapa Bapak Ibu Saudara. Melalui firman Tuhan ini biar ada pengampunan. Ada kasih Allah yang menguasai keluarga setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Tentang kasih Allah yang tak terbatas. Kasih Allah yang besar. Kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yang mengampuni. Kasih Allah yang membuat pengampunan tidak terbatas. Kami percaya Tuhan hari ini. Kami mau hidup kami hidup di dalam kasih Allah, di dalam pengampunan terus menerus. Terima kasih berkati jemaat di Abalo Palem. Biar hari ini kau lembutkan hati demi hati. Yang mungkin sedang kecewa. Yang mungkin sedang pahit. Istri pahit sama suami. Suami pahit dengan istri. Atau begitu juga dengan anak dan orang tua. Atau dengan teman, sahabat, atau kerabat. Hari ini ada kasih Allah yang besar. Buat kami menyadari bahwa kami sudah dikasihi. Buat kami menyadari bahwa kami sudah dikasihi dan kami mampu untuk mengasihi orang lain. Dosa kami, apa yang diampuni oleh Allah lebih besar daripada kami harus mengampuni orang lain yang lebih kecil kesalahannya Tuhan. Kami berdoa hari ini kami mau rilis pengampunan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, bagaimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa bukan? Mari kita praktekkan ya kebenaran firman Tuhan, biar firman-Nya boleh menjadi pelita bagi hidup kita. Mari kita akhiri ibadah kita, kita arahkan hati kita kepada Dia. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Biar firman ini boleh menjadi kekuatan yang akan mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Haleluya. Amin.